saja melekat di hati. Semakin jauh, semakin aku rasakan betapa dekatnya dirimu di hatiku. Semakin benci, semakin aku tak mampu. Hatiku tetap berkata, ku mencinta dirimu. Dia berbakat, suaranya merdu. Bertuah ibu yang melahirkan anak ini. Namun di sebalik kelebihan itu, tiada siapa menduga seorang suri rumah, Nik Zainab Nik Zaid, 37 tahun, perlu memberikan sepenuh perhatiannya menjaga anak yang diduga penyakit leukemia. Menetap di sebuah rumah sewa di Kampung Jerantut Ferry, Pahang, Nik Zainab menambah pendapatan keluarga dengan membuat ikan pekasam untuk dijual. Ikan-ikan ini diperolehi hasil tangkapan suaminya di Sungai Pahang sebagai mata pencarian utama sebagai nelayan. Biarpun tidak mempunyai kepakaran khusus membuat ikan pekasam, namun ikan pekasam yang dihasilkan oleh Nik mendapat sambutan penduduk setempat dan sering mendapat pujian kerana rasanya yang enak. Nur Rabiatul Adawiyah Zamri, 19 tahun. Anak yang baik, sering membantu ibunya membuat dan menjual ikan pekasam. Jika dilihat dari luaran, tiada siapa menyangka dia menghidap penyakit leukemia tahap serius. Demi kelangsungan hidup, Adawiyah cuba melawan penyakitnya dengan sentiasa berfikiran positif dan berketerampilan ceria. Setiap hari, Adawiyah akan berjalan kaki dari rumah ke kedai ikan salai yang terletak berhampiran rumahnya untuk dijual. Mujur ada jiran tetangga yang membuka kedai jualan sudi menerima tempahan ikan pekasam mereka. Macam adik Rabiah tu yang menghantar ikan pekasam tu, saya tolonglah dia punya keluarga kan. Saya tahulah dia punya penyakit macam mana. Saya membantu dia lah. Saya membantu jual-jual ikan pekasam dia lah. Nur Rabiatul Adawiyah Zamri, 19 tahun. Dahulunya seorang remaja yang sangat pintar dan ceria. Ketika masih bersekolah, dia berjaya mendapat keputusan cemerlang di dalam peperiksaan UPSR. Namun, setelah dia disahkan menghidap leukemia beberapa tahun lalu, hidupnya seakan muram dan kelam. Mulanya dia demam. Demam tu keraplah. Dalam masa sebulan tu, demam kejap sihat, kejap demam. Demam macam tak kebah. Hospital temeluh mengesahkan katanya sahlah. Kanser darah kan. Tak sanggup lah tengok anak kan. Yang kita bela daripada kecil. Tiba-tiba dah besar sakit. Memang tak sanggup lah. Tengok keadaan dia masa kecil okey. Dah besar tu kan tiba-tiba sakit. Nanti dia tak boleh sekolah. Memang lemah lah badan dia tu. Kibur tu memang ni halah. Tengok dia memang tak sanggup lah tengok. Saya cuma nak cakap terima kasih banyak-banyak. Sanggup berkorban. Tinggal adik-adik yang lain ke kampung kan. Untuk jaga saya dekat hospital. Macam adik-adik saya yang lain pun memang perlukan mak. Tapi waktu tu mak lagi pilih untuk tinggal dengan saya. Sebab mak tahu saya yang perlukan lebihlah semangat dan kekuatan dari seorang mak kan. Jadi time tu memang fikir kesian dekat mak. Sampai satu masa tu saya rasa macam dah okey sikit, dah boleh berdikari sendiri, dah rasa badan tu kuat sikit untuk boleh pergi sendiri. Saya cakap kat mak, tak apa mak, duduk kat rumah, jaga adik, tengok adik-adik lain. Saya boleh pergi hospital sendiri naik bas. Sering berulang alik dari Jerantut ke Pusat Perubatan Universiti Melaya di Kuala Lumpur untuk membuat rawatan dan kemoterapi.
Adawiyah dengan berat hati mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Mendapat bantuan JKM sebanyak RM300 sebulan masih tidak mencukupi bagi Adawiyah menanggung kos rawatan dan tambang ulang-alik ke Kuala Lumpur. Tidak pernah menganggap dirinya seorang pesakit kanser. Dia gagahkan diri menaiki bas seorang diri dari Jerantut untuk mendapatkan rawatan. Selama ni saya memang selalulah tengok dia, selalu beli tiket naik bas pergi Kuala Lumpur. Dan selama ni saya tak sangka pula yang dia ada penyakit lah. Itulah. Tapi selalulah nampak dia naik bas ke Kuala Lumpur lah. Saya tengok dia ni seorang yang gigih lah, yang tabah dan berdikari lah, kuat berdikari. Saya tengok dia ni memang bagus lah. Diduga dengan perpisahan kedua orang tuanya, namun Allah kurniakan pula dengan kehadiran seorang ayah baharu buat Adawiyah dan adik-beradik yang lain. Zamri Ottoman, 35 tahun, ayah tiri Adawiyah, berkahwin dengan ibunya setelah bercerai dengan suami terdahulu. Kini, Zamri perlu menyara 5 daripada 6 orang kesemua anak-anaknya dengan pendapatan hasil sungai. Saya dengan anak-anak tiri tak pernah anggap pun macam anak tiri. Saya anggap macam anak saya sendiri. Dia buat makan ke, sakit ke, semua saya jaga. Kebetulan bin dia dengan ayah dia orang dengan saya ni satu huruf pun tak lari. Kebetulan itulah. Nak adakan jodoh kita orang yang dengan mak dia ni. Apa kalau kata tak ada duit pun saya usaha juga untuk besar-besarkan anak, sebab dia tak pernah kata nak apa anggap dia orang anak tiri. Dia dah sakit, saya anggap dia macam anak sendiri. Saya usaha juga macam mana pun. Tapi yang kebanyakan anak yang sulung tu banyak membantu. Macam nak agak kata saya seorang memang tak mampu. Agak sukar bagi Adawiyah berulang-alik dari rumahnya di Jerantut ke pusat perubatan Universiti Malaya di Kuala Lumpur setiap bulan, memandangkan dia tidak mempunyai kenderaan dan sumber keuangan yang baik. Mujur, klinik kesihatan kerajaan di kawasan ini menyediakan perkhidmatan pemeriksaan ringkas untuk Adawiyah meskipun tidak menyediakan kemudahan rawatan sepenuhnya. Sekurang-kurangnya, Adawiyah dapat membuat pemeriksaan kesihatan kerana penyakit leukemia yang dihidapi berada pada tahap serius. Mula-mula sakit tu waktu tahun 2014, hujung tahun 2014 itulah demam panas sampai satu bulan. Tapi dia sekejap kebal, sekejap okey. Saya pula jenis macam tak alert sangat pasal nak pergi hospital. Jadi macam just telan ubat je. Lepas tu bila pergi hospital tu darah putih waktu tu memang dah 79% dalam badan. And then doktor macam tak percayalah sebab saya boleh berdiri macam orang biasa, macam sihat. Bila duduk dekat ward sementara tu, dia orang ada cakap, adik awak ni doktor lah datang, doktor yang in charge kan, dia cakap awak ni suspek leukemia. Mohon sabarlah, bagi tahu mak ayah tu. Lepas tu bagi tahu mak ayah, tentu macam terkejut kan. Mula-mula tu memang nak keep positif jugaklah. Tapi bila dah lama macam sedihlah sebab tengok orang lain boleh sekolah kan. Saya kena pergi hospital. Lepas tu tengok sampai sekarang kawan-kawan semua habis belajar, tapi saya cuma redo sebab ni semua ujian dari Tuhan kan. Tak semua orang dapat. Jadi macam kita yang kuat ni kena tabahlah hadapi. Jadi macam sampai sekarang saya masih lagi redo dengan semua yang dah ditulis oleh Tuhan. Mencari nafkah keluarga dengan menjala ikan di Sungai Pahang menjadikan Zamri Ottoman sebagai seorang ayah yang bertanggungjawab. Meskipun masyarakat melihat keluarga ini tidak daif atau mempunyai kekangan keuangan, namun dugaan yang dilalui keluarga Zamri perlu mendapat bantuan rakyat Malaysia yang prihatin.
Seawal jam 8 pagi, Samri akan turun ke sungai bersama rakan-rakan yang lain untuk menjala ikan. Dan hasilnya akan dijual di pasar tani berdekatan rumah. Pendapatan hasil sungai tidaklah seberapa. Namun, setidak-tidaknya dapat membantu menyara perbelanjaan adawiyah ke hospital dan menanggung persekolahan anak-anak yang lain. Main sungai ini macam-macamlah dugaan dia. Kadang-kadang turun sampai 3 hari, seekor ikan pun tak ada. Kadang-kadang turun tu sejam, boleh dapat sampai 500. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada macam tu. Nelayan sungai ni kalau air besar ni rezeki dia murah sikit. Dia banyak sikit ikan pada air surut. Kalau air surut macam ni, memang payah ikan. Macam kita turun sungai, kalau pagi, turun pukul 7 ataupun pukul 8 pagi. Balik tak balik, pukul 9 malam atau pukul 10 malam. Kadang-kadang tak balik. Balik pagi esok pula kadang-kadang. Setelah selesai menjala ikan di sungai, Zamri akan menjual hasil tangkapan di pasar tani berdekatan rumah bersama rakan-rakan yang lain. Hasil pendapatan menjual ikan sungai tidak menentu. Kadangkala, dia terpaksa berdepan situasi ikan tidak habis dijual. Namun jika rezeki menyebelahinya, hasil jualan ikan mencecah ratusan ringgit sehari. Tetapi untungnya perlu dibahagi bersama rakan-rakan yang lain juga. Ikan kalau kawasan pasar ini tak tentulah. Dia ada ada masa-masa juga. Kadang-kadang kita pergi itu dalam masa setengah jam boleh habis dah ikan satu tong. Kadang-kadang apa kena tunggu sampai pukul 12 tak habis lagi satu tong. Dia tak tentulah. Kalau tak habis, kita bawa balik. Simpan untuk hari Senin. Meniaga di feri pula. Kalau tak habis, kita orang buat kasam. Di Pahang, cukup terkenal dengan hasil ikan-ikan sungai seperti ikan kerai, patin, lampam dan baung. Inilah sumber pendapatan bagi Zamri dan rakan-rakannya. Orangnya yang saya kenal ni paling baiklah bagi saya lah. Sebab apa, semenjak saya kenal dengan dia, saya boleh turun ke sungai dengan dia lah. Orang yang jujur kan, untuk bekerjasama tu memang biasalah dengan dia. Dia pun selalu pergi rumah saya kan. Apa masalah dia orang tu, dia pernah bercerita dengan saya. Jadi apa yang saya bagi pendapat, mungkin dia orang biasanya boleh terima lah. Prihatin dengan nasib yang menimpa adawiyah, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tahan, Muhammad Zakwan Ahmad Badardin hadir bersama rombongan menziarahi keluarga ini. Beberapa bentuk bantuan telah disalurkan dan melalui perbincangan bersama ahli keluarga, beberapa bantuan lain akan diusulkan bagi memudahkan adawiyah mendapatkan rawatan susulan yang berterusan. Alhamdulillah, setelah pihak saya dapat maklumat berkenaan dengan keluarga Encik Zamri dan juga anaknya Rabiatul Adawiyah yang berapi penyakit leukemia, kami terus datang kemari dan kami telah menghulurkan bantuan awal kepada keluarga ini dan juga pihak saya telah mengangkat permohonan melalui Majlis Ugama Islam Negeri Pahang untuk mendapatkan bantuan bulanan insya-Allah untuk keluarga ini dan juga untuk pendidikan anak-anak. Saya telah angkat juga permohonan kepada pihak Yayasan Pahang dan alhamdulillah pada minggu yang lalu pihak Yayasan Pahang telah respon dan insya-Allah akan menjalurkan bantuan beasiswa itulah kepada anak yang berada di
sekolah menengah tu, insya-Allah. Kisah Nur Rabiatul Adawiyah 19 tahun yang menghidap penyakit leukemia tahap serius mendapat perhatian beberapa pihak. Antara yang prihatin dan sudi menaja riadah keluarga Adawiyah ialah pemilik taman tema air ini, iaitu Muhammad Rafi Ikramuddin. Sedari pesakit kanser memerlukan sokongan moral dan emosi, Adawiyah dan keluarga dibawa beriadah di sini bagi melupakan seketika penyakit yang dihidapi. Terpancar kegembiraan di wajah Adawiyah dan adik-adiknya ketika mandi manda di sini. Saya rasa mungkin diorang keluarga diorang ada masalah dari segi kesihatan, sakit apa, leukemia ya. Jadi saya rasa mungkin diorang nak sesuatu yang boleh buat diorang gembira. Jadi saya rasa sesuai lah kalau bawa tempat macam ni, sebab tempat ni kan tempat untuk berkelah, beriadah, bermain-main kan. Jadi mungkin dia dapat lupakan tentang sakit tu. Penaja utama Bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad, sentiasa prihatin dengan nasib keluarga Bersamamu. Wakil dari Pantai Timur tampil bertandang menemui Adawiyah sekeluarga untuk menghulurkan bantuan dan sumbangan serta berkongsi masalah yang dihadapi. Kau memang apa ni, menjala kat sini ke? Ada sakit sama saya. Ramai orang cakap begitu. Masa mula-mula jari. Apa ni daripada Syarikat Faiza, so saya ada sekali dengan staf saya. So kita datang ni untuk buat bagi sumbangan sikitlah sebagai penaja utama Bersamamu. So kat sini dalam masa sama saya pun nak tengok macam mana apa ni keadaan apa ni Rabiatu Adawiyah. Okey Kak, apa ni abang? Okay, saya ada sekali bawa sekali apa Prof Faiza dan Prof. Ada untuk abang saya sekeluarga. Eh? Okey ni, bang. Saya bagi tahu sikit. Beras ni, beras Pusasela 1121 ni. Beras ni, beras basmati lah. Dia maksudnya, kat sini Pusasela ni, dia ambil daripada nama Hindi. Pusasela ni bermaksud beras yang dah direbus. Dia di tanah, dia direbus lah maksud saya. Okey, so kat sini abang masak beras ni sikit je. Tapi air banyak, dia akan kembang cantik lah. Okey, adik Rabiatul eh. Ni ada sedikit sumbangan daripada Syarikat Faiza untuk adik guna, untuk rawatan adik dan apa ni, untuk satu family adik lah. Rezeki datang dalam pelbagai bentuk. Sebuah restoran di Jerantut sudi menaja makan malam keluarga Adawiyah. Memandangkan keluarga ini sudah jarang keluar makan bersama sejak Adawiyah disahkan menghidap leukemia. Gembira dan ceria Adawiyah serta adik-adiknya menikmati hidangan ala Thai yang enak dan menyelerakan. Semoga ramai lagi insan-insan prihatin yang sudi membantu meringankan beban Adawiyah serta keluarga. Ini salah satu sumbangan ataupun apa ni, amal jariah daripada apa ni perniagaan abang eh, yang abang rasa pada keluarga yang kurang bernasib baik, tak ada masalah pun kita impak sedikit kan apa yang rezeki yang kita dapat. Berbumbung kain angkasa kelabu, lantainya bunyi retak seribu. Tuhan menduga sejauh mana redonya manusia. Redha dengan dugaan yang dipertaruhkan. Kerana setiap kesusahan yang dilalui ketika menempuh dugaan akan dibalas dengan kesenangan di kemudian hari. Setiap doa yang dititipkan akan diangkat ke langit untuk diperkenankan. Sama-samalah kita membantu Adawiyah. Hulurkan tangan, ringankan beban. Sempat menitis ke pipi, tangisan kering sendiri. Berkali tersungkur,
keluahan rasa derita jiwa.